Selepas 9 bulan melangsungkan pernikahan di Perth, Australia dengan hanya dihadiri keluarga terdekat, pelakon Raja Ilya akhirnya berkesempatan mengadakan majlis persandingannya pada Khamis malam. Segalanya nampak serba mewah, maka tidak hairanlah majlis persandingannya dikatakan mencecah hampir 10 juta ringgit termasuk aksesori perkahwinan yang digayakan Raja Ilya berharga kira-kira 2.2 juta ringgit. So untuk hari ini, Ilya dapat tahu tadi dia spend the whole thing macam 2.2 million untuk accessory untuk hari ni. Unexpected juga sebab Ilya tak budget untuk dapat. Macam apa yang organizer cakapkan tadi, nilai semua insyaAllah, I don't know, mungkin dah 10 juta. Ya. Yeah. Cerita tentang pekerja menaja ni, kalau tak silap saya, mungkin 2-3 bulan lepas ada satu kisah yang viral tentang ada satu pihak ataupun individu yang menyebarkan satu screenshot artis nak kahwin dan minta tajaan. Mungkin you aware tentang benda tu, and then ramai yang mention diri you. Adakah memang you ataupun you mungkin boleh komen sedikit tentang perkara itu? Ilya tak berapa sure yang mention pasal Ilya, tapi Ilya tahu benda tu jadi macam dalam sehari and then lepas tu dah senyap. So tak tahu cerita exactly apa jalan cerita apa benda semua. Kalau orang ada mention Ilya dalam social media, mungkin dia akan tag, tapi Ilya tak nampak. Ilya tak, mungkin Ilya terlepas pandang tapi tak nampak apa-apa tak. Kita tak kena mengenai dengan pekerjaan ni. Apa yang mungkin saya boleh sampaikan, apa yang pihak tu cakap, artis yang dimasukkan tu, dia tak mention siapa lah. Cuma dia cakap artis yang dia mention tu, artis yang dah berkahwin and then akan mengadakan persandingan hujung tahun lah, macam sekarang. Unprofessional orang tu. Tak kena. Sampai kes honeymoon? Tak lah, tak sure Ilya. So Ilya is hotel. Apa Ilya diinform oleh organizer is hotel sahaja yang kalau untuk ke honeymoon. Tak ada apa. Tapi Ilya rasa macam tak tahu pula ada orang buat sampah macam tu. Ya. Yeah.